Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pelajar-pelajar. Okay, good morning. Okay, kita masih lagi tunggu lagi. Kita bagi lagi tunggu lagi 30 orang lagi. Sebab sekarang ni ada baru ada 26 viewers yang ada dalam jam ni. So kita better kita saya tunggu lagi dalam cukup bagi 50 orang supaya kita run lah. So, yang dah lepas setengah dah. Okay. So beritahu dekat kawan-kawan, sila masuk cepat. Okay. So kelas kali ini bukan sahaja ada dalam Google Meet tapi akan ada juga dalam YouTube Live eh. Saya link sekali dengan YouTube Live. So siapa-siapa yang apa yang join dalam Google Meet ni yang tak join dalam Google Meet boleh tengok dekat Google Live YouTube Live. Okey. Yeah, YouTube Live. So nanti boleh view lah untuk bagi grup C dan D. Grup C dan D dia orang boleh tengok dalam YouTube Live. Okey. Thank you.
Come on guys, beritahu dekat kawan-kawan semua, sila masuk Google Meet sekarang. Okay. Sekarang bawa ada 40 orang saja. Alright. Come on, come on.
Woi, siapa gelap tu? Thank you.
Hey guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Dan saya dah tak minat tunggu lah sebabnya kita ya pun ada kerja buat nampak. So right, selamat pagi semua dan selamat kembali ke kelas kita pada minggu ini. Okay, sorry minggu lepas kita buat pada cuti sebab saya pun agak pening juga. Saya cutinya minggu ni, pokoknya minggu lepas. So that's why saya terbuat kelas pada minggu ini. Tapi tak apa, kita dah cover dah sikit yang tu. Okay, tak apa, kita akan go through pada kelas untuk minggu ni. Right, okay, topik yang kita akan bincang pada minggu ni, kita akan cover topik tentang infografi, illustration dan fotografi. So actually dia akan cover 2 minggu punya topik, subjek untuk cover. Kita habiskan cepat supaya nanti kamu boleh go through dengan assignment group dan individu yang kedua lah, yang saya bagi pada minggu lepas. Okay, alright, siapa-siapa yang perlukan ada punya explanation detail tentang assignment boleh tanya sekarang lah, selepas kelas lah, selepas habis saya buat kelas kita dari ini. So kita boleh, saya akan open Q&A untuk siapa-siapa yang ingin bertanya tentang assignment. Okay, alright. Okay, so the first topic is about infografi lah. Korang dah dapat lah assignment infografi pada 2 minggu lepas. So hari ni saya akan cakap tentang apa itu infografi sebenarnya. Dia berbeza dengan kita punya poster yang selalu buat. Okay, dia berbeza. So you guys should understand more lah kenapa, apa berbeza infografi dengan poster biasa. Okay, right, sekejap lah. So what is infographic? Apakah itu infographic? Ini saya nota ni daripada by Bernard Ma, okay? Putih, okay? So an infographic is basically an artistic abstracting of data and information using different elements such as dia basically adalah representation of data and information dalam bentuk grafik. Dalam bentuk shape, dalam bentuk other than text, dia bukannya bentuk text. Okay, ada element seperti graph, picture, diagram, narrative, timelines, checklist dan sebagainya lah. So ada banyak lah cara kita nak apa, nak dia cakap tentang infografi dan sebagainya. Okay, alright. So yang infografi allow us to tell a more complete story of the data and more engaging than most traditional ways of communicating data and information. The focus of good information infography is always on communicating insight. So maksudnya dia infografi ni, dia sebenarnya dia walaupun nampak simple tapi dia menceritakan lebih daripada lebih complete dan lebih engaging kepada audiens tu. Sebelum infografi ni dia asalnya daripada dia ikut sejarahnya dulu. Ia adalah sebab sejarahnya lebih kepada dulu researchers, okay? Dia nak beritahu data-data hasil penyelidikan itu melalui teks, okay? Tetapi semasa pembentangan itu nak bentang kepada dia punya data tu kepada audience kata that it's complicated to understand. Kadang-kadang orang tak dapat nak tangkap. So the presentation should have infographic, which is ada graph, ada foto, ada picture, supaya orang senang tangkap dan cepat tangkap. Okay, sebabnya even kita sendiri, okay, kita tak perlu jadi visual learner, okay, untuk apa memahami satu teks. Tapi orang-orang biasa pun, orang yang bukan visual learner pun, dia dia nampak dia punya graph, nampak dia punya infografi tu, so orang dapat faham lah dengan cepat lah. So the point is dia punya the motif of infografi ialah beritahu info ataupun data dengan cepat, okay, dan lebih memahami. Okay, orang dapat senang faham. Tengok gambar graf pie chart tu dengan cepat. Oh, ada 70, 30. Berbeza dengan tulisan teks, okay. Teks sebabnya kita sendiri pun kata macam nampak je teks banyak-banyak je, macam malas nak baca. Tapi itulah
dia, so bila kita ada gambar, ada foto sebagainya tu, dia akan lebih kata, oh itu lebih menarik, itu dapat dapat capai, okay? Kita pun dapat faham dengan lebih detail. So, eh? So itulah, berbeza dengan poster biasa, okay? Poster poster biasa ni dia 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 ada juga image, tapi dia bukannya kadang-kadang dia kalau poster biasa dia dia, dia boleh jadikan teks lebih banyak. Okay? Dia ada kadang-kadang teks banyak, teks biasa sikit sebagainya, tapi infografik dia fokus on data dan dia punya dia, dia visualkan every data yang dia present tu. Okay? Jenis-jenis infografik dia ada banyak jenis lah. Dia ada dia ada flowchart. Flowchart ni biasa kita nampak lah, flowchart macam catat organisasi sebagainya. The timeline, ya, timeline ni kebanyakan digunakan untuk menceritakan tentang sejarah lah, pergerakan sejarah macam contoh sejarah ICOM dulu, dulu sebelum ICOM dinamakan sebagai P3K, lepas itulah ICOM, lepas itu sekarang ni FSGM. So dapat time lah, dia ada line. So kita itu lah, okay. Versus infografik ni ialah tentang berceritakan tentang data dua perkara yang berbeza. Contohnya macam grafik artis dengan grafik design. Apa beza tu? Okay, dua benda yang berbeza. Okay, dua-dua berada di satu dalam satu poster yang sama dan mereka pakat-pakat bagi tahu bagi tentang apa apa perbezaan antara dia orang lah. Okay, data visualization and number number crunch. Eh, dia dah tentang pemberitaan data lah. Okay, dia sama yang saya kata ni macam catapai bagi beritahu tentang data, data-data yang di collect dan yang collection lah. Foto infografik ini lebih kepada kalau kita muka masalah tengok dekat MACD, mana lagi KSC sebagainya, dia gunakan foto untuk dia punya infografik tu. Dia letak kat gambar, gambar yang dia letak kat and then dia ada macam point-point-point keluar tu, dia lebih kepada dia ada keluar point keluar tu adalah grafik-grafik sikit. Okay, and then research infografik tu lebih kepada research lah. Okay, yang macam tadi, yang asal tadi, yang ni lebih kepada research lah. Yang infografik ni lebih kepada research. Okay, ni lebih kepada research, ni adalah research infografik lah. Okay, so ini adalah how to create an infographic. Ini lebih kepada ni lah. Okay, have you got any decent idea? Yes or no sebagainya. Okay, can you find some data? However, ask you to make pie chart form sebagainya. Dah sampailah dia. Kita tengok berapa data tersebut. Okay, cara nak create data, nak create infografik, firstly kita tengok data tu. Apa data tu yang present ni? Okay, apa apa information yang ada dalam dalam infografik tu? Adakah bercerita tentang data? Adakah bercerita tentang timeline? Adakah bercerita pasal flowchart dan sebagainya? So once kita tahu apa itu, apa information yang maklumat yang yang ada dalam catat dalam teks atau maklumat yang dibagi tu, barulah kita boleh dapat tahu apa yang kita infografik yang macam mana yang kita boleh gunakan, okay? Sama ada flowchart, timeline dan sebagainya, okay? And then kita kena tahulah apa yang kita nak, apa kita dah tahulah apa information dia, dan kita dah tahulah apa yang kita nak sampaikan kepada audience, dan dan kita pun dah tahu kepada siapa yang kita nak sampaikan. So basically kalau you all you all nak design apa-apa, you nak hasilkan apa-apa video, you all kena faham tiga perkara ni lah. Tiga perkara ni, yang pertama, you all kena tahu apa information, apa maklumat yang you nak yang you dapat, okay? Dan you kena tahu siapa audience, okay? And then you kena tahu you kena tahu apa informasi ataupun you kena tahu siapa klien you. You kena tahu apa maklumat yang perlu disampaikan. Yang ketiga ialah apa yang kepada siapa yang you tahu, yang you nak beritahu kepada you punya target audience lah. So once you all, you know these three, you all dapat tahu, you all dapat fikir, oh macam mana design tu saya dan kamu nak hasilkan design tu macam mana. Okay, sebabnya kalau kamu tak tahu design tu, tak tahu nak buat macam mana design tu, kalau kamu tak dapat tiga-tiga ni, kamu akan, kalau kamu just buat je, so kamu design kamu akan jadi hancur dan tak terurus. Bukan sekadar tak terurus saja, memang hancur terus, and then dia cantik macam mana sekalipun dia takkan sampai. Okay, so know your audience, know your clients, know what message you are going to to tell the people, then you understand what you are going through with your design dan sebagainya lah.
Okay. Yang pertama ialah flowchart. In flowchart or process infographic refer to information stream. Okay. It's a type of infographic you use to tell your mom about the step you took to clean or your room. Okay. Ini menceritakan tentang apa? Kayak ini flowchart ni lebih pada tentang apa? Information stream macam ni langkah-langkah step-step contohnya macam kita nak beritahu macam mak macam mana saya macam mana nak masak telur so kita tu nak masak telur goreng okey telur mata betul atau kebau so kita beritahu step 1 panaskan kuali step 2 panaskan minyak step 3 masukkan telur tapi sebelum masuk telur tu kena pecah sikit kan pecah sikit kita masuk telur masuk dalam dalam kuali yang then biarkan sejam tak adalah sejam kan kita biarkan dalam seminit dua minit kemudian terbalikkan ke ataupun nak jadikan telur gedik tak payah terbalikkan kan kalau jadi telur tak gedik terbalik kan kalau gedik dia tak perlu terbalikkan okey ke seminit kan kita dah masukkan telur dalam kuali panas dalam kuali yang berminyak panas tu kita dah masukkan telur tu and then kita biarkan dalam seminit dua minit and then barulah kat masuk dalam pinggan. Eh, siap, boleh makan. Okay, alright. Dan seterusnya ialah about the timeline. The timeline is usually tell a story in relation of time. Okay? Essentially, what happened from once upon a time long ago to and they all live happily ever after lah daripada dulu long time ago sampailah sekarang live ever after macam tu. Okay. Berceritakan tentang timeline, berceritakan tentang story tentang cerita yang berkaitan dengan masa. Okey. Daripada 2012 hingga 2014 sebagainya itu maksudnya the timeline lah. Infografik jenis timeline. So kita tengok daripada Simon kamu sebelum ni. Okey. Simon yang saya beritahu tentang infografik tu, kamu cari maklumat-maklumat untuk kamu menjadikan infografik tu. Pastikan kalau maklumat tu bercerita tentang timeline, bercerita tentang the process, so kamu boleh tahu apa infografik yang sesuai, okey? Ini adalah versus infografik lah. Marketing versus infografik are head-to-head comparison of two things. Sometimes more but not too many, okey? Kalau dia terlalu banyak, kalau macam tengok pada size poster tersebut lah, okey? Kalau size poster kecil, better 2 lah, 2 dan 4 yang tu jangan terlalu banyak. Sebab kadang-kadang dia bila terlalu banyak kita sendiri pun susah nak baca sebagainya. Okey, alright. Yang ni contoh poster dia tunjuk kat sini. Dia tunjuk tentang marketing artist dengan marketing science. So apa beza dia? So contohnya dia tunjuk itu filosofi. Filosofi dalam marketing artist ialah marketing is about engaging with your customers on an emotional level. Okay, itu maksud marketing artist. Kalau filosofi on marketing scientist, data is the key to image marketing accuracy sebagainya. So dia bercakap tentang data. Kalau marketing scientist bercakap tentang data, kalau marketing artist bercakap tentang emotion, dia punya feeling of the customer. Okay, scientist about data. So itu maksudnya versus infografi. So kalau kita dapat tahu kamu punya assignment tu berceritakan tentang perbandingan antara dua. Contoh sekarang ni orang buat tentang auta dan fakta tentang coronavirus contoh. Okey, you are buat auta dan fakta, auta versus fakta, auta versus fakta tentang coronavirus. So dekat situ dia apa auta dia, apa fakta dia. Contohnya auta ni yang sebelum ni yang kata vitamin C boleh dijadikan sebagai vaksin kepada COVID-19. Itu auta. Yang fakta pula dikatakan vitamin C bukan dan tidak boleh dijadikan sebagai vaksin. Tapi hanya sekadar orang kata meningkatkan metabolisme orang sahaja, okey. Yang pesakit metabolisme macam sikit, okey. Right. Bukannya sebagai vaksin. Itu maksud dia. Okey, boleh faham eh? So inilah data visualization, okay, and number crunch. Ha, yang ni lebih kepada dia menceritakan data visualization and number crunch. Infographic are arguably the most used type of infographic on the web. So, yang ni lebih kepada web lah. Okay.
It's basically use cool graphic to paint data power picture lah. Lebih think of dull statistic being given transformative makeover and being able to dive right back into the information that things since the online media. So yang ni lebih kepada tengoklah kita tengok yang macam ni. Dalam infografik ni dia kata 54% nampak dia gunakan dia infografik ni lebih dia pun boleh gunakan teks tapi dia gunakan number crunch lah. Dia contohnya macam 54% something yang bigger 160% 106% 22% sebagainya. So dia gunakan number tu dibesarkan, okey. So dia jadi dah dia lebih data sebab so dia biggerkan dia data tu. So dalam tak adalah teks tu dia kecil dia sampai habis. So, dia ada besar, dia ada kecil, dia ada kontras, dia ada emphasize sebagainya. Okey, dia gunakan cara tu. Alright. Jadi juga ini maksudnya saya kata tadi yang foto infografik tu. Foto infografi ada aesthetic prize winners of the lot of the lots macam banyak orang pakai, okay, banyak orang terutama sekali yang dia orang gunakan apa syarikat-syarikat makanan lah. Okay, they are usually a photograph that includes some text to guide the user. Contohnya macam graphic ingredients, what make apa ni? Ini draft atau infografi superior tu ada infografi ni. Dia adalah bagi tahu letters, dia punya apa roti, letters itu tomato, itu cheese. Okay, so dia ada juga lah teks sebagainya tu. Alright, dia ada teks juga, dia ada tapi dia tak gambar banyak. Okay, right. Okay. Yang ni lebih research infografik. Okay. Before research infografik, meaningless algorithm, percentage, endless bodies of text, chart and scribbling. Lebih kepada dulu lah, dulu di research infografik lebih kepada teks. So dia tak ada banyak tentang apa ni. Okay, so dulu lah. But today the data scientist that was able to put all finding together in an amazing aesthetically pleasing form for the world to see. So sekarang nampak tak poster yang belakang ni. So dulu research infografik dia banyak teks kan. Teks and then dia cuma ada graf. Dia ada gambar raja saja. Gambar raja tu ada box sebagainya kan. So yang tu just text. So kalau infografik ni lebih pada gambar image, dia ada graph, dia ada shape, dia ada image sebagainya. Okey. Ini okay. So sekarang ni bila kamu masuk tahun 3 nanti kamu akan join FYP tu. So bila kamu bentangkan FYP tu pada panel, okey, bentang kamu punya masa kamu nak viva nanti, so poster yang kamu kena bangkitkan ialah poster infografik. So kamu every research data yang kamu collect dalam masa kamu buat FYP, everything you must create an infographic poster. Okey, so fikir-fikirkan inilah kamu punya poster masa viva nantilah. Okey. Ini adalah key elements, okay? Four key elements of great infographic design. Okay, ini lebih pada tips lah. Tips macam mana kita nak create infografik yang bagus, yang cantik ataupun yang mencapai, yang dapat mencapai apa? Maklumat yang boleh menyampaikan maklumat yang lebih telus, cepat dan engaging. Okay, dia ada empat elements ya. Yang pertama ialah interesting data and information. So kamu nak untuk assignment kamu tu, untuk jadikan kamu punya assignment tu dari infografik tu, carilah fakta ataupun data yang menarik. Okey, jangan cari data yang membosankan. Okey, contohnya data yang menarik ialah data yang membosankan ialah kesan-kesan merokok. So memang orang tahu dah kesan merokok ni. Orang tak berhenti merokok ni sebabnya satu dia orang ketagih. Okey. Dan macam kempen-kempen pun dah lah biasa dah. Asyik-asyik keluar gambar orang apa? Orang mati. Semua orang mati, yang orang kata semua orang mati. So apa yang data yang menarik kan tentang perokok ni kan? Ha. So kita kena cari data maklumat tu. Adalah banyak-banyak maklumat tentang kalau macam bab merokok ni ada banyak data lah. Tak semestinya kesan-kesan merokok. Okey. Kita mesti ceritakan tentang lain juga. Carilah tentang data-data lain cerita pasal itu. Okay.
Visual AP ni visual appealing story. So gambar image ataupun design yang menarik lah. Yang pertama ialah data tu menarik, visual pun menarik. Okey, jangan yang data. Kalau contohnya macam design-design yang dihasilkan lah untuk Kementerian Kesihatan tentang COVID-19. So dia orang book, dia orang create. So data yang dia orang tunjukkan dalam infografik menarik lah, sebabnya dia bagi data yang terkini. So orang pun tertarik. And then dia punya design pun menarik juga. Okay, orang pun sekarang pun dah boleh terima lah design macam tu. So boleh lah. Okay. Easy to understand design. So nampak kita, kalau kita nampak tengok infografik yang di kementerian tunjukkan dalam poster, dalam Facebook sebagainya. So dia simple. Dia minimalist punya style. Ya, apa infografik tu. So orang pun senang faham. Orang pun tak perlu tengok lama untuk baca infografik tersebut. Okey. Dia dalam seminit dua minit orang tahu, maklumat tu dah sampai lah. So design yang kamu hasilkan adalah mestilah minimalis. So dia tak ada serabut sangat, dia tak ada background yang mengacau maklumat tu. Okey. Kebanyakan beginners dalam dunia design, kebanyakan dia orang nak background letak gambar apa? Tak gambar, background tu. So teks, sehinggakan teks tu sehinggakan background tu kacau teks. Sehinggakan background tu kacau dia punya information, dia punya detail apa yang dia sampaikan. Okey. So kalau kamu nak masukkan apa-apa background dalam kamu punya design, better kamu jangan sampai background tu mengacau data tersebut. Kalau kamu nampak dia, it is kamu nak organize atau nak tahu benda tu mengacau atau tidak, kamu buat benda tu and then kamu minta kawan tolong baca. Okey tak? Boleh tak baca dengan jelas? Aku bagi hang 5 saat je untuk baca apa yang aku bagi tahu ni. Kalau dia tak nak baca dan dia kata background tu mengganggu dia punya pandangan tu, so maknanya kita punya design tu, background tu kita better buang lah. Kita buang ataupun replace dengan something yang else, something yang lain lah. Okay. Dan optimal shareability lah. Optimal shareability ni maknanya maklumat tu dapat dikongsikan dengan ramai orang. Okay, tak semestinya segolongan tu saja, ataupun kalau kamu capai tu, kalau kamu dapat bagi tu, dia cuma untuk satu golongan saja. So design tu mestilah universal ataupun shareable untuk semua golongan. Tu tak semestinya golongan tua saja, golongan muda pun boleh tengok, golongan dewasa pun boleh tengok. Semua tak semestinya untuk satu golongan tu lah. So kita design tu lebih kepada kita boleh share kat orang ramai. Okay. Semua peringkat umur lah. Okay. Okay, choosing a topic. This is choosing a topic. Tadi saya share tadi. Okay, choosing a topic adalah untuk information. Choosing untuk macam mana kita nak choose a topic. 53% of the most share infographic do not actually contain data visualization. Banyakkan yang dia infografik dia tak sebenarnya dia tak apa. Do not actually contain data visualization. Data tu inilah. Okay, data yang kita nak share. Okay. Banyakannya most share infografik do not actually contain. Visualization tu maksudnya data yang di okay. Infografik yang apa? Maksud dia adalah infografik yang ada kat sekarang ni, dia bukan ceritakan tentang pasal data juga, dia berceritakan tentang information ataupun maklumat, tentang bercerita, penceritaan dan sebagainya. Okay, quotation text, quotation. Okay, bukan masuk data, maksudnya ada number sebagainya lah. Okay, telling a story, don't be boring. Okay, maksudnya kita carilah kita gunakan visual hierarchy lah dalam infografik. So infografik pun ada visual hierarchy jugalah. Okay, so that's why kalau every
everything saya beritahu dalam sampai dalam minggu ketujuh ni, kita kena faham yang penting sekali ialah, yang pertama ialah principle, yang kedua baru kamu pergi boleh pergi pada visual hierarchy dan sebagainya. Okay, so telling a story don't be boring lah. So, kita dalam post, dalam susunan infografik itu, kita mesti susun composition itu macam kita nak bercerita. Okay, atas tu ada apa, maklumat apa, introduction sebagainya, bau dan sebagainya. Okay, tapi kalau macam research infografik, kalau untuk bayar, dia kebanyakannya panel dia akan dia nak tengok result. Dia nak tengok result result kajian tersebut. Okay, so kalau macam research data tu, dia lebih kepada dia emphasiskan, tapi tak emphasiskan data ataupun result kajian tersebut. Sebabnya barulah dia orang nak tengok apa problem statement, apa chapter 2, chapter 3 sebagainya. Okey, dia orang nak tengok yang besar kali impact apa result kajian tersebut. Adakah berjaya, apakah kajian dia punya hasil kajian lah. Okey. So, kalau itu maksudnya research infographic lah. Alright. Use a topic with natural progression to guide your reader through the story. Okay, topic natural progression lah. Kalau ini lebih pada, kalau ada apa, kamu buat infografik tentang timeline dan sebagainya. Okay, create hierarchy yang macam saya kata tadi. Create hierarchy dalam design kena perlu ada hierarchy. Okay, use text, image, color and space lah untuk create hierarchy. Okay, text and graphic must must be at least one. Create and compelling visual or clever revision of common information. Offer an easy to understand version of big data. Dan ketiga ialah provide an innovative solution. So pilih antara tiga je lah kalau kamu nak pilih text and graphic. Okay, sama ada kamu nak create compelling visualization or clever revision of common information. Maknanya kamu create something new, macam mana nak sampaikan maklumat tersebut lah. Ataupun offer an easy to understand version of big data. Okay, offer an easy to understand ni maknanya kita buat minimalist lah, kita buat simple je. Okay, and then yang ketiga, provide an innovative solution. Okay, solution on macam mana kita nak visualkan data tersebut, macam mana kita nak visualkan information yang disampaikan tu. Okay, kebanyakan yang dipilih adalah offer an easy to understand. Okay, offer an easy to understand supaya infografik tu senang untuk difahami dan senang orang nak engage dengan kita punya data, dengan infografik tu. Okay, tiga ialah designing, the graphic part lah. Designing, remember 53% of motion infographic do not actually contain data visualization. Ingat eh, yang tu. Choose yang visual consciously. Okay, yang sebelah kiri ialah thematically related to the topic or directly unrelated. Yeah, dia ada banyak lah cara-cara untuk kita sama ada dia ni. Yang sebelah sana digunakan image, search seperti ni digunakan search image, yang sebelah sana digunakan grafik. Okay, so gunakan visual secara prihatin lah. Okay, prihatin macam itulah saya akan terangkan nanti. Dalam kelas hari ini adalah tentang illustration and photography, so kita akan bercakap tentang benda tu juga. Okay, alright. Regardless of time, follow this guide. Restricted use of color, use white space wisely, just a few font style, establish hierarchy. So yang ni kalau kita nak, okay, kalau bercakap tentang style, okay, pasti kita boleh ingat kat perkara ni. Yang pertama, restricted use of color, maknanya color yang kamu gunakan color yang related. Contohnya kamu gunakan, kalau warna soft, semua kena soft lah. Tapi tak semestinya soft tu biru, kalau lebih biru semua. Biru pun kamu kemain lah dengan dia punya value tu. Value of color warna biru kan, biru cair, biru tak cair sangat, biru gelap sikit, biru terang, biru gelap, yeah. Untuk create cerita, dan tak, biru pun boleh, kita boleh combine dengan hijau, boleh combine dengan, kalau biru slow, kita boleh combine dengan hijau slow ataupun dengan kuning slow. Kalau kamu tengok dia punya warna primary color, color punya apa,
apa lah apa roda warna tu semua kan. Kalau kamu nampak yang color yang tepi-tepi yang sebelah sekarang macam biru, sebelah hari warna hijau, sebelah hari warna kuning. Okey, secondary color kan. So kamu boleh pilih antara color tersebutlah untuk jadikan kamu masukkan dalam kamu punya design tu. Okey, use white space wisely. White space tak semestinya warna putih. White space ialah macam lebih kepada negative space lah, ruang antara design tersebut. So dia supaya dia tidak apa kata dia tidak crunch, dia tidak rapat sangat crunch together. Dia tak adalah susunan pun dia tak ni lah. Okay, just a few font style. Jangan gunakan font style yang terlalu banyak. Okay, dua pun dah okay. Few tu maknanya dua lah. Dua jenis saja. Dan kamu bermain dengan dia punya size, bermain dengan dia punya style, ataupun kamu bermain dengan dia punya warna lah. Okay, so tak semestinya kamu pilih, kamu kena pilih banyak font style. Font type, so kamu gunakan dia punya style lah, style macam size, dia punya style, dia punya warna dan sebagainya. Okay, so yang keempat lah, establish hierarchy. Kena ada hierarchy, tajuk, data A, data B, data C sebagainya. Okay, perlu ada hierarchy. Okay, kamu tengok balik dengan maklumat kamu tu, and then kamu create hierarchy. Okay, yang keempat lah, shareability yang semua saya dia kata, let them find and like you. Macam contoh bagi dia orang senang faham, senang cari, dan dia orang suka dengan design tu. Okay, shareability lah. Your site ni metadata sebagainya tetap boleh explain kan. Your infographic needs shareability. Okay, so yang ni embed code sebagainya, so kita senang untuk share lah, kita share sebaik kita upload kat internet pun senang cari lah. Alright. Okay, so itu maklumat tentang itulah maklumat topik kita, iaitu tentang infografi. So basically kalau kamu nak faham tentang apa maksud apa maklumat tentang infografi ni, so kamu kena belajar lah, kamu kena tahu yang infografi ni dia berbeza dengan poster biasa. Jadi infografi ni bercakap tentang data, maklumat, dan dia divisualkan benda tu. Dia bukan sekadar teks saja, dia bukan sekadar bercerita tentang image hajiman mata, tapi bercerita tentang data maklumat lah. Okay, so infografi yang saya terangkan pada dua minggu lepas ialah maklumat apa infografi tu, ya, kamu kena cari maklumat ataupun data yang sesuai untuk kamu gunakan dalam sambungan mula. Okay, jangan cari data yang maklumat yang tak membosankan. Okey. Jangan cari asyik-asyik bokok ya. Sekarang ni COVID-19 asyik-asyik COVID, semua buat COVID-19. Tu tak ada benda lain. COVID-19 sebab apa? Sebabnya dah ada dalam infografik yang komputer yang keluarkan. Dah ada dalam infografik tentang daripada WHO. So infografi semua. So okey. Kamu kena faham, kamu kena ingat best infografik lah. Dia cerita tentang data yang menarik. So daripada kamu berceritakan tentang infografik iPhone pasal COVID-19, better you talk about benda lain. Okay, benda lain yang mungkin yang orang suka tengok. Okay, ataupun related to COVID-19, tapi bukan cerita pasal COVID-19, tapi related to COVID-19. Macam contohnya macam life, macam mana nak survive, how to survive PKPP, macam mana nak survive, how to PKPP, macam mana nak survive, how to survive when the job taken from you in COVID-19 pandemic, during COVID-19 pandemic. Macam tu banyak kena buang kerja sebagainya, macam mana how to survive. So yang tu pun boleh ceritakan, dikategorikan sebagai apa best good info lah. So info yang menarik. So tak adalah cerita tentang apa how to avoid COVID-19, how to wash your hands sebagainya. So dulu tu dah ada. So kalau you gunakan info-info yang dah ada di pihak kementerian, okey, kementerian dah keluarkan info dalam itu. So bagi saya dah highlight, saya akan highlight benda tu ialah membosankan. Okey? Boleh? So yang orang dah tahu dah benda tu, macam mana how to, macam mana nak cuci tangan. Dah ada dah, sebelum COVID-19 pun dah ada dah macam mana nak cuci tangan. Okay, so kalau kamu ceritakan tentang COVID-19 juga,
pesan itu dia akan jadi ini kan, membosankan lah. Oke okay, guys, oke. Boleh sekarang ini faham ya? Siti Nur Zakira. Hello, Siti Nur Zakira. Ya, sir. Nah, oke okay, tak? Muhammad Luqman. Bangun tak? Bangun, bangun. Okey, Anusa. Anusa? Yes, sir. Okey. Ana Selvi. Yes, sir. Siti Nur Salsabila. Hello, Siti Nur Salsabila. Tidurlah Sabila ni. Low ceiling. Low ceiling. Yes, sir. Okey, baik. Okay. Nurul Izzah. Okey. Abirami. Abirami. Tio. Muhammad Alifi. Ya. Okey. Muhammad Murshid. 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 Bangun eh. Muhammad Zul Husni. Ya. Ada. Apa lagi nak panggil? Nur Syafiqah. Syafiqah. Oh, Syafiqah. Nur Arifah. Nur Arifah. Hello, Nur Arifah. Ya, saya. Ya kan tidur dah. Tak apa lagi. Nur Anis Farahin. Paham, sir. Okey. Amboi, gelak-gelak dah. Okey. Kita go through pada next topics. It's about illustration and photography. Okay. So topik yang ni pula, kita macam mana kita berbincangkan tentang apa, macam mana kita nak decide kita nak guna foto ke ataupun fotografi untuk kita punya infografi punya assignment. Okay. Ataupun apa-apa sahajalah. Sama ada kita nak gunakan foto ataupun illustration punya grafi. Both of them ada pro and cons dia lah. Okay. Ada pro and cons dia. So better kita once macam mana kita nak decide, so kita kan saya kan okey tahu sini lagi okey. How do you decide on using illustration or photography, sama ada guna fotografi atau macam mana kita nak decide, okey. So yang pertama kita cakap tentang fotografi. So kamu dah belajar fotografi dalam kelas already, saya harap kamu dapat faham dan jadi suka bidang fotografi. Bagi saya tak mahir, saya bukan master dalam bidang fotografi. So saya assume you all dah faham dah apa itu fotografi dan korang lebih master daripada saya lah. Okay, sebabnya saya pun tak mahir dalam fotografi ni. Okay, dan tak gambar saya tak faham. Okay, saya pun even basic istilah-istilah yang ada dalam infografi pun, dalam fotografi pun saya tak mahir. Okay, saya harap kamu lebih mahir daripada saya dalam bab fotografi ni. Okay. Fotografi more grounded in reality than illustration. Maknanya dia fix. Okay. To depict something in a real way, photos are the clear choice lah. Especially if you are selling specific physical product like food or clothing lah. Kita macam kamu nak jual tentang makanan, nak jual pasal baju, okay. Dan kamu nak jual kereta sebagainya. Tapi kebanyakan kereta yang kamu tengok
gambar-gambar yang kamu tengok pasal yang pasal kereta kebanyakannya, dia orang kadang-kadang dia gunakan software 3D, software 3D. So ni bukannya actually foto, dia adalah apa, 3D modeling. So tapi dia design, dia bagi nampak macam dan dia render bagi nampak macam kereta tu betul lah, tapi sebenarnya tidak. Okay. Photography is capable of capturing tangible and universally understood situation and subject. The strength of illustration lies in its ability to convey the abstract, conceptual and impalpable. Okay. So itulah maksud dia, info photography. So dia lebih ada fix lah, dia fix. Okay. Large corporation often stick with photos to avoid appearing surreal or provocative. In industry where competitors and professionalism are critical. Contoh like air travel, corporate security or oil drilling. Yang ni lebih kan syarikat-syarikat macam syarikat kapal terbang lah kan. Dia orang tak gunakan illustration sebab dia kadang-kadang illustration kapal terbang hampir sama dengan kapal terbang syarikat-syarikat lain. So dia nak membezakan kapal terbang dia dengan kapal terbang orang lain, dah dia snap foto, dia ambil gambar. Okay. Untuk membezakan walaupun model yang sama kapal terbang tu, tapi dia nak membezakan dia sebabnya dia design yang critical, so dia gunakan foto. Okay, right. Dan ni syarikat McDonald's ni sebabkan dia nak membezakan dia punya bentuk roti dan bentuk daging dan sebagainya, so dia gunakan foto lah. Okay. Large corporation often stick with photos to avoid appearing surreal or provocative. Industry where competitors and professional critical lah. Saya tak balik ni. Alright. Alright. So dia gunakan foto lah. Okay. Yang ni contoh macam ini Coca-Cola. Kalau tak kacang Coca-Cola ni, kalau tin Coca-Cola ni, kalau tengok tin saja, kalau di illustrate tin tu sama macam tin syarikat-syarikat lain. So dia bezakan tin tu, dia ada logo and dia snap foto lah. So dia foto banyak tin. Kalau dia illustrate biasa, so illustration tu dia sampai sama dengan tin-tin lain. So dia tak nak bagi sama dengan tin-tin lain. Dia snap foto sebab tin dia ada spesifik dia punya design sebagainya lah. Okay. Contohnya macam ni digunakan fotografi. Alright. So this is creative creativenya advertising lah. Okay. So photography you have generally two choice. You can decide to commission original shot or go down the stock road. Stock road tu maknanya dia ada editing lah, macam contohnya macam ni tadi. Ini luar stock road lah. Atau dia kan. Tapi yang ni commission original shot kan. Kebanyakannya big industry dia akan gunakan yang big dua ni lah. Yang mana dia snap sendiri ataupun ambil daripada stock road ataupun dia design, dia edit sebagainya. Alright. Original photography is preferred option as it means you can create unique image that reflects specific about your business, people and service. Contoh macam kalau kamu buat buat wedding sebagainya, so basically kamu kena ada kamu punya foto sendiri lah, original, untuk kamu nak design dekat orang kan. You also have a greater control over the visual style and direct that can help complement your brand image. Okay, if you decide to use stock photography, with being economical, you run the risk of others, including your competitors, using the same image. So kalau kita gunakan stock photography, so with being economical, memang dia ekonomi, tapi juga dia ada risk, iaitu others company boleh gunakan image yang sama. So kalau kamu nak gunakan, nak beza daripada lain, so better you take your own photo lah daripada stock photo. Stock photo macam yang kamu dapat download daripada internet sebagainya, yang kamu kena bayar kan. Ada and then kamu, kalau kamu menggunakan image yang akan kena berbayar macam tu, so dia akan apa, ada risk dia lah, ada company pun boleh pakai image yang sama. So better kalau kamu nak jadikan dia original, different from others, so kamu kena download daripada internet lah, kamu create your own lah. Alright. So yang contohnya ni lah, Beautiful Free Stock ini salah satu website yang bercerita tentang yang ada stock photo sebagainya. Ini salah satu website lah. So yang seterusnya lah illustration. Tadi saya bercerita tentang fotografi. So sekarang kita bercerita tentang illustration. So apa yang saya kamu dah faham lah pasal fotografi tu, apa maksud fotografi dan sebagainya. Okay. Dan di mana kamu rasa kita boleh gunakan fotografi dalam kita punya infografik dan poster dan sebagainya.
So illustration, okay? In the last decade, there has been a significant resurgence in the use of commercial expression, illustration. It has been happened mainly in the gaming, film, and music industry lah. Yang sekarang tentang illustration ni, daripada dulu sekarang kan. In any ever saturated marketplace, business desperately seeking out new ways to differentiate themselves from their competitors. Dia gunakan illustration sebab dia nak, kadang dia nak different kan. Dia nak depend others competitor. So dia create illustration yang unik, okay? Okay. Kalau kamu nak gunakan illustration, better kamu gunakan, kamu create your own lah. Janganlah kamu sikit-sikit download daripada internet, sikit-sikit download daripada internet, Google sebagainya. So better kamu create your own. Kalau untuk company, bahawa kamu kerja kat, kamu kerja nanti, so syarikat tu minta kamu design, hasilkan satu illustration on about apa-apa kan. So better kamu create your own. So that's why kamu kena adalah skills on design, skills on create illustration lah. Okay. In this sense, illustration can be used as a clever and unique way to promote and extend a brand. Okay. It can incorporate brand color and closely tie in with the overall brand positioning. Okay. Contoh macam ni, apa yang Ghost Recon, Future Soldier, Warcraft, sebagainya. Of craft. Siapa main game ni? Kenal lah game ni. Contoh yang ni dia nak differentiate kan? Dia gunakan illustration. Contoh macam ni, ini dalam majalah sebagainya. Yeah, okay, illustration come in countless style and form that can be used to your advantage. Supposedly, for example, you need an image of a bear. Contohnya macam kamu nak gambar beruang. Kamu dapat, boleh dapat lah kamu pergi ambil gambar beruang macam kat atas ni. Memang susah kan? So, image yang kita suka untuk kita shoot originally. Kalau kamu image yang kita suka untuk kita dapat tangkap guna gambar original. So, better kita illustrate kat dia. Kita color kat dia. Okay, kita lukis dia. For Angelic to aggressive, this near infinite. Stylist variety of illustration assists you in finding the appropriate image for your specific strategic needs. Okay? Kalau kita design sendiri tanpa kita pergi foto, so kita dah, sebabnya kadang-kadang kita ada gambar, kita nak gambar beruang tu pakai topi, so susah tak? So kita nak ambil gambar, kita nak suruh beruang tu pakai topi pun susah. So kalau kita tak nak kita senang-senang, kalau kita payah sangat, kita lukis je. Kita gunakan illustration sebagai kita punya bahan dalam kita punya ni lah, design ya. Alright. Contohnya macam ni, gambar-gambar logo macam ni. Kita bear ya, gambar buang apa. Pakai sepuluh mata sebagainya. Ada orang yang duduk atas kursi, pegang gitar kan. Kita nak bagi gitar kat orang, salah-salah dia makan gitar tersebut kan. Dia hancurkan gitar. So daripada kita merasa benda tu, so better kita lukis dia terus. Okay, kita, tapi kena, ini perlukan skill melukis lah. Kalau you all pun melukis pun orang lidi je boleh, agak susah lah. Okay. So how do you decide which option is right for you and your business? Okay, macam mana kita nak tahu apa yang sesuai. Okay, you need to decide exactly what is this you want to say and to whom you are saying. So kita memang kena tahu. Saya ulang lagi sekali, untuk macam mana kita nak pilih salah satu style, macam mana apa kita nak gunakan, macam mana kita nak pilih tema untuk design tu. Benda apa yang kita kena faham ialah apa yang kita nak sampaikan kepada siapa yang kita nak sampaikan. Okay, are you promoting as tangible or abstract service? Macam tu. Okay, right. Kamu kena faham apa kepada siapa kamu nak sampaikan dan apa yang kamu nak sampaikan dan kepada siapa yang kamu nak sampaikan. So kamu dapat tahu benda tu, barulah kamu tahu kamu nak guna foto ke, illustration ke, ataupun kamu, dan sebagainya lah, okay, style apa sebagainya, kamu dapat faham. Okay, right? Faham eh? So when in doubt, ask yourself the following question, kind of question lah. Tanya diri sendiri lah. Are you selling specific product? Okay, use photo to display it clearly. Specific lah, specific product macam contohnya dijual
menjual baju. So specific produk. Contoh macam kau ataupun kopi. Kopi so gambar tu kopi tu ada leh lah kan. So kamu nak specific tu, kamu jual benda tu. Are you selling something less tangible? Try an illustration to capture it theme lah. Illustratekan tema tersebut, okay? What's the age range of your target audience? Okay? Target audience umur dia berapa? Dia tanya umur dia berapa, duduk di mana. Contoh macam kalau umur 12 tapi duduk di kampung, duduk di hutan, macam mana dia peminat? Okay? Younger people may be more receptive to the silly slide whimsy of fine illustration, while older people may prefer the trustworthy vibe of a sensible photo. Okay? Orang muda dia suka gambar-gambar, suka illustration, kata-kata dan sebagainya kan. Kalau orang tua dia lebih kepada foto. Okay, is your business underdog? Okay, bawah tanah. Compared to the market leaders who use the same food kind of photo. Okay, tengok kita punya competitor lah. Try to illustrate style to shake things up and set you apart. Kita kena create something yang... Tengok contoh macam kita jual burger. Burger sendiri lah. Okay. Kita tengok yang orang yang dah maju. Okay. Contoh burger yang peniaga burger yang dah maju. Macam McDonald's. Tengok dia gunakan foto ke illustration. So, kalau dia gunakan foto, kita gunakan illustration supaya kita kadang-kadang kita gunakan untuk differentiate. Kita nak stand out daripada orang lain. Kita jangan nasyik ke, kalau foto je. Kita create something else yang boleh stand out. Okay. Are you large firm that needs play safe? Kita tengok. Okay, photos may be best lah. Kalau large firm nak jadi ni. Contoh McDonald's dia nak come out dengan different shape. McDonald's dengan apa, Mary Brown. Mary Brown pun ada burger juga. Okay, it's not necessarily science, of course, and sometimes it pay off to gamble and defy convention. Okay, so itulah apa dia. So once you know your target audience apa dan apa maklumat yang sampaikan, you boleh faham lah apa yang you nak guna social atau fotografi. Tapi overall kita be bold lah. Be bold maknanya kita be different, be become a creative person. Macam mana kita nak, contoh orang lain tu pakai foto, kita create something new, kita create illustration plus foto, ataupun kita combine ataupun kita gunakan benda lain. Contoh orang lain foto, kita pakai illustration, ataupun kita combine illustration dan foto. So something yang kita cuba jadi lain pada orang lain. Jangan stick. Kalau orang lain guna foto je kita. Jangan stick. Kita be different, be bold. Okay. So Photoshop. Okay. So saya rasa yang ni lebih Photoshop ni. Okay. Alright. So cakap itu sajalah untuk kuliah kita pada minggu ni. Okay, saya faham ada yang ada lain, ada test dan sebagainya. So tak ada masalah kalau ada, so you all boleh kalau ada soalan tentang assignment, boleh datang, boleh bertanya terus kepada saya. Okay, and then boleh ajukan soalan lah. Okay, better kalau kamu nak ajukan soalan, saya boleh ajukan dalam WhatsApp, saya akan balas dengan ni. Okay. Okay, tapi kalau kamu tanya saya desainnya okey ke tidak, saya akan jawab benda yang sama juga saya jawab dekat rakan-rakan yang lain, kamu yang lain, iaitu creativity adalah something yang abstract. Okay, something yang kata tak ada dalam, kata tak ada guideline ataupun guideline yang macam ni, yang spesifik. Kalau kamu kreatif macam ni. Kata macam ni, tak. Dia abstract. So, kalau kamu asalkan dalam design ni, asalkan kamu faham apa maksudnya, apa itu basic principle yang saya ajar tu sebagainya. So, kalau kamu dah follow yang tu, follow yang
Guideline apa yang saya ajar sebelum ni, so macam mana design tersebut dikira mencapai maklumat, mencapai asalkan dia tercapai, capai maklumat tercapai dan apa audiens semua dapat faham dengan jelas. So itu adalah itu design itu dah dikira menarik, dah kira berjaya design tu. Okey, tak kamu tak perlu tanya saya okey tak saya. Kamu tengok design tu dan kamu tengok apa lecture saya sebelum ni, ada tak elemen prinsip-prinsip yang saya terang tu? Kalau ada, yes, ya dia maklumat tu kamu sampai tu, design tu dah kira berjaya. Okey. Alright. So sekarang ni saya open kepada semua soalan. Siapa-siapa yang ada soalan boleh tajukan pada sekarang. Ada soalan tak? Hello guys, ada soalan? Kau semua pakai tidur. Nurul Alin Liana. Yes, sir. Ha. Nurul Anis. Nurul Anis, ya? Yeah. Ya, yeah, Nurul Anis? Tak ada. Nurul Husna? Nurul Balkis? Tak ada. Okay. Bagus betul lah, tak ada, semua tak ada. Putri Nur Syahira. Tak ada. Putri Nur Sabrina. Tak ada. You all ni anak raja ke apa? Keturunan raja. Rajesh Warren. Ada, sir. Okay, good. Sherry. Sherry? Tak ada, sir. Okay. Tengku Akilah. Tengku Akilah. Tak ada tadi. Wida. Wida Hartini. Wida? Oh, Wida. Yo. Ya. Oh, ada. Saya dah cakap tak buka mic. Patutlah. Ya. Wong Ken Jo. Tak ada, sir. Nama macam Korea. Ratna. Ratna. Ratna tidur. Okey, siapa kita nak panggil? Tu dia ada chat tu. Oh, ada chat eh. Oi. Mic off apa? Mic problem. Okay, right. Okay, so kalau tak ada apa-apa, sekat tu saja kelas kita pada minggu ni. So, saya harap kamu semua faham maklumat apa lecture saya sampaikan. Dan Simon, kamu tu saya akan update dia punya tarikh penghantaran tu pada minggu ke-13 lah. Minggu ke-13 kamu kena hantar Simon Simon infografi tu. Dan minggu ke-14 kamu hantar Simon group, iaitu Simon apa magazine majalah tu sebut. Okay, alright. Okay, kalau tak ada apa-apa, sekian saja. Kita jumpa pada minggu hadapan, insyaAllah dalam hari Rabu juga pagi, sama juga 8:30 pagi. Okay, and then kita bercakap bersama dengan lain lah, topik-topik yang seterusnya lah. Alright. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat maju jaya. Waalaikumsalam. Okay.
Salam, thank you, sir. Salam, thank you, sir. Okay.